Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak semuanya. Apa kabarnya? Bapak doakan semoga kamu selalu sehat walafiat apalagi di tengah wabah Covid-19 ini ya. Dan Bapak harap kemarin liburmu Sabtu Minggu sangat menyenangkan bukan? Nah, kembali Bapak ingatkan untukmu jangan lupa isi absen. Yang online, yang telah Bapak share di grup khusus kelas 3B. Oke, Bapak, semuanya. Nah, anak Bapak semuanya. Kita, pelajaran kita lanjutannya kemarin, ya, tema 2 subtema 3, yang judulnya menyayangi tumbuhan. Nah, kita harus saling menyayangi sesama manusia, ya, selain itu. Kita juga harus menyayangi tumbuhan. Tumbuhan telah memberikan banyak sekali manfaat bagi manusia. Tentu kamu punya bunga atau kebun kecil-kecilan atau di pot bunga itu kan kamu pelihara kan, ada bapak semuanya. Ya, perbuatan menyayangi tumbuhan merupakan salah satu bentuk syukur kita kepada Tuhan ya apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kelangsungan hidup tumbuhan tersebut? Tentunya kita jaga, kita rawat, kita siram setiap hari. Pagi kita siram, sore kita siram, kita kasih pupuk. Mungkin sekali tiga hari pupuknya kamu kasih, atau sekali seminggu pupuknya kamu kasih. Pupuk itu bermacam-macam, enak apa semuanya? Ada pupuk untuk daun, untuk buahnya, untuk batangnya, dan sebagainya. Bapak yakin kamu mempunyai tumbuhan di rumahmu, ya? Nah, anak bapak semuanya, banyak sekali kita untuk menanam tumbuh-tumbuhan. Tentu kamu pernah diajarin orang tuamu di rumah cara menanam Apakah itu pohon mangga Atau bunga melati bisa jadi Atau bunga mawar Atau sebagai, sebagai, sebagai macamnya Tentu Kamu pernah melihat atau diajari orang tuamu Cara menanam pohon tersebut Itu dia Enak bapak semuanya Oke enak bapak semuanya Nah Anak bapak semuanya Bagaimana caranya kita untuk menjaganya atau mengkembangbiakkan tumbuhan tersebut tentu kita seperti yang belah lalu kita cangkok masih ingat kan pelajaran kita kemarin kita cangkok kita kembangbiakkan lagi perbanyak perbanyak apakah tanaman apa saja apakah bonsai apakah bunga rose atau apa yang ada kamu buat nah anak bapak semuanya sekarang bapak ingin mengajarkan kita untuk pelajaran matematikanya garis bilangan. Perhatikan yang berikut ini ya. Anak-anak Bapak semuanya, yuk kita amati bersama garis bilangan di bawah ini. Kamu nengok angkanya dari 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, garis bilangan dimulai dari angka 0. Setelah angka 0 Secara berurutan Angkanya adalah Seperti Bapak ulang dari awal 1, 2, 3 Sampai 10 Dan seterusnya Anak Bapak semuanya Sekarang kita bantu Siti melakukan pengamatan Pertumbuhan pada pohon sirih pada pohon sirih yang baru ditanam berada di posisi A pada angka 0. Setelah beberapa waktu, panjang pohon sirih ada di posisi B pada angka 2. Coba perhatikan gambarnya anak bapak semuanya. Dari posisi A menjadi posisi B berpindah dua satuan, kita dapat menuliskan bentuk penjumlahannya nol ditambah dua sama dengan dua. Untuk contoh lainnya, panjang pohon siri ada di posisi angka tiga. Perhatikan gambarnya, bapak bapak semuanya, ya angka tiga, yang a. Ya. Setelah beberapa waktu, pohon siri bertambah dua satuan. Nah, bertambah dua satuan. Jadi, tiga ditambah dua sama dengan lima. Jika panjang pohon siri di angka empat, dan setelah beberapa waktu tumbuh, Tujuh satuan berapa panjang pohon sirih sekarang? Empat ditambah tujuh sama dengan sebelas. Oke anak bapak semuanya semoga anak bapak e, mengerti penjelasan yang telah bapak berikan. Oke Bapak semuanya, semoga paham apa yang telah Bapak sampaikan melalui video ini ya. Untuk PR kita halaman 115 ya, sampai 116 nomor 1 sampai nomor 5. Soalnya hanya 5 saja ya Bapak semuanya. Untuk ya Bunda terima kasih telah mendidik anak di rumah ya. Karena kita lagi wabah Covid-19 ini. Terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih atas bantuan ayah bunda di rumahnya. Anak bapak semuanya, sampai jumpa pada materi selanjutnya.